hadis Rasulullah itu nanti isinya macam-macam. Ada yang isinya adalah tandir. Tandir itu peringatan-peringatan dari Rasulullah kepada kita. Ada yang berisi irsyadat. Irsyadat itu petunjuk-petunjuk mengenai apa yang harus kita lakukan, seperti petunjuk ibadah, petunjuk bermuamalah, petunjuk di dalam berpolitik dan sebagainya. Nah, ada juga di antara hadis-hadis Rasulullah itu isinya adalah tabsyir. Tabsyir ini bisyarah atau kabar gembira yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Sebab di antara misi Rasulullah SAW itu adalah selain nadhiron juga adalah basyiron. Dan bahkan ini adalah misi pertama Allah di Rasulullah SAW diutus itu basyiron wa nadhiron. Basyiron ini memberikan kabar gembira, memberikan berita baik untuk umat Islam, yang berita-berita ini tentu saja akan sangat menjadi motivasi. Dan berita baik ini harus menjadi dasar untuk pemikiran umat Islam yang positif di masa-masa yang akan datang. Nah, di antara tafsir atau bisyarah Rasulullah SAW ini adalah tentang musuh-musuh yang akan dihadapi oleh umat Islam, tapi umat Islam akan memenangkannya. Nah, dulu ketika Rasulullah mulai berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, yang dihadapi Rasul ini dua kekuatan besar di dunia. Satu, di timur ada kekuatan Persia, ada Imperium Persia yang sangat besar. Tapi oleh Rasulullah SAW, Persia ini tidak disebut secara khusus, tidak disebut secara khusus akan ditaklukkan oleh umat Islam. Karena mungkin Persia saat itu sudah dikalahkan sebetulnya oleh satu dinasti yang lebih besar, imperium yang lebih besar di sebelah barat, yaitu Imperium Romawi. Di dalam Quran kan ada surat Ar-Rum, Ghulibatur Rum. Dalam satu pertempuran Romawi ini dikalahkan oleh Persia. Tapi wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah nanti Romawi ini dikalahkan, Persia akan dikalahkan lagi oleh Romawi, sehingga menyebabkan kekuatan Persia ini menjadi semakin lemah di sebelah timur itu. Dan memang betul nanti di dalam sejarah Islam, Persia ini tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan umat Islam, hanya butuh beberapa tahun saja semenjak Rasulullah SAW meninggal, itu kemudian Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia secara paripurna. Yang sebelumnya beberapa kota di Persia ini sudah ditaklukkan, seperti Irak misalnya. Nah, masuk ke Persia pada zaman Umar bin Khattab berhasil menaklukkannya. Sampai nanti rajanya Yazdajir itu kabur ke Yaman, lalu kemudian anak-anaknya menjadi tawanan. Salah satu anak Yazdajir yang menjadi tawanan ini nanti dinikahkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Husain bin Ali. Nah, jadi istri Husain ini satunya ada orang Persia, dan itu anak raja Persia. Dan nanti selain punya anak dari Raja Persia, juga Husain bin Ali juga punya istri dari Raja Persia, juga nanti ada istrinya yang orang Yaman. Sehingga nanti dalam klaim Imamah Syiah nanti itu ada perebutan ya antara orang Yaman dengan orang Persia. Orang Persia nanti memilih Ali Zainal Abidin sebagai khalifah, sebagai pemimpin atau imamnya Syiah, sementara orang-orang Yaman itu memilih Zaid. Nah, sehingga nanti ada Syiah Zaidiyah dan ada Syiah Imamiyah di Persia itu, atau Syiah Rafidah. Disebut Rafidah itu karena menolak kepemimpinan Zaid di Yaman. Nah, karena menolak kepemimpinan Zaid, maka disebut Rafidah Zaidan, dan disebut Rafidah. Nah, ini kemudian di sebelah barat, ini salah satu yang menjadi tantangan atau yang menjadi tantangan politik terbesar. Dan bahkan bukan hanya tantangan politik, tapi juga tantangan keyakinan, tantangan agama yang sangat besar bagi umat Islam di sebelah barat itu datang dari Romawi. Imperium Romawi, walaupun pada zaman Rasulullah SAW itu sudah terpecah dua. Satu, ada Romawi di sebelah timur namanya Bizantium, pusat kekuasaannya ada di Konstantinopel. Satu lagi ada di barat, ya, di barat yang nanti terbagi menjadi beberapa kekuasaan setelah abad ke-6. Nah, di barat ini nanti yang paling kuat. Nah, di timur inilah yang
yang di dalam hadis-hadis disebut sebagai Konstantinia. Nah, Konstantinia ini adalah ibu kota Romawi Timur atau Bizantium yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan akan kemenangannya. Nah, ini salah satu hadis riwayat Imam Ahmad yang berisi bisyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Annahu ini dari Ibn Bashir, Abdullah Ibn Bashir dari Bashir ayahnya. Annahu sami'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, 'Latuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Fala nikmal amir amiruha. Maka sebaik-baiknya pemimpin yang bisa menaklukkan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantin itu. Wala nikmal jaisu dzalikal jais. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang berhasil menaklukkan Konstantinopel ini atau Konstantinia." Ini adalah bisyarah Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ini pada abad ke-6 Hijriah, Masehi tentu saja, pada abad pertama Hijriah. Dan nanti Konstantinopel itu baru ditaklukkan pada abad ke-15 Masehi. Jadi dari abad ke-6 sampai abad ke-15 itu ada jarak waktu yang cukup panjang, sekitar 9 abad dari apa yang disampaikan Rasulullah, bisyarah Rasulullah SAW ini. Dan yang menaklukkannya itu adalah Muhammad Al-Fatih. Kita tentu sudah mendengar ini karena sangat populer ya, sudah banyak buku yang menulis mengenai Muhammad Al-Fatih dan juga sudah banyak pembahasan mengenai masalah ini. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Nah, dari sejak Rasulullah menyampaikan ini, 9 abad berikutnya baru Konstantinopel ini bisa ditaklukkan. Sehingga ini kategorinya, hadis ini adalah hadis bisyarah. Hadis bisyarah ini hadis yang memberikan motivasi kepada umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai Rasul mengatakan dalam satu hadis, siapa yang pertama kali menyerang ibu kota Romawi ini atau Konstantinopel, maka semua yang ikut terlibat di dalamnya maghfurun lahu, mereka ini akan diampuni dosanya. Nah, dan itu nanti pasukan pertama yang masuk ke ibu kota Konstantinopel ini kan pasukan Abu Ayyub Al-Ansori pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di dalam pasukan Abu Ayyub itu nanti ada anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Sehingga para ulama nanti menilai bahwa kepemimpinan Yazid setelah Muawiyah itu adalah kepemimpinan orang yang baik, dan dia bukan orang yang buruk, karena dia mengikuti ikut di dalam perang pertama kali masuk ke kota Istanbul, Konstantinopel ini bersama Abu Ayyub Al-Ansori ini. Nah, oleh sebab itu nanti Yazid yang diturunkan derajatnya, sering dihina karena dia terlibat di dalam perang Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain, walaupun yang perang bukan Yazid, tapi yang dikirim ke Karbala adalah pasukan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah. Tapi karena Rasul berjanji bahwa siapa yang ikut di dalam pertempuran pertama kali menaklukkan Konstantinopel ini, fahum magfurun, magfurun lahum, mereka akan diampuni semuanya. Jadi artinya apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, sehingga sosok Yazid ini oleh para ulama dianggap sebagai sosok yang bisa diterima di kalangan umat Islam. Tapi kemudian walaupun yang pertama kali pasukan itu dikirim oleh Abu Ayyub oleh Muawiyah di bawah pimpinan Abu Ayyub Al-Ansori, sampai Abu Ayyub itu meninggal di Istanbul. Jadi kalau sekarang kita ke Istanbul, dulu Konstantinopel, nah kita akan menemukan satu distrik namanya distrik Ayyubiyah. Nah, di distrik Ayyubiyah itu dekat Selat Bosporus juga, di situ ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Abu Ayyub ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pertama kali pasukannya ini masuk ke Konstantinopel. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bisyarah tentang akan ditaklukkannya Konstantinopel ini. Jadi dari zaman Muawiyah itu sudah masih abad pertama Masehi,
Hijriah atau abad ke 7 Masehi, itu nanti sampai ke abad ke 15 ini baru bisa ditaklukkan. Jadi menunggu waktu yang cukup panjang, sekitar 8 abad untuk sampai bisa menaklukkan Konstantinopel ini. Dan nanti yang menaklukkannya adalah Muhammad Al-Fatih pada zaman Turki Utsmani, 8 abad berikutnya. Nah, selain ada bisyarah ini, nanti ada bisyarah yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyarah yang kedua itu kata Rasul, "Tuftahul Konstantiniyah qabla Rumiyah." Sebelum Konstantinopel itu akan ditaklukkan sebelum Rumiyah, sebelum Romawi. Jadi di dalam hadis itu dibedakan antara Konstantinia, itu Bizantium, dengan Rumia, Romawi Barat. Jadi Romawi Barat dengan Romawi Timur, zaman Rasul itu sudah terpecah dua. Dan Rasul mengatakan, ini dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia mengutip apa yang didengarnya dari Rasulullah. Tuftahul Konstantinia qabla Rumia. Nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan sebelum Romawi. Nah, berarti setelah penaklukan Konstantinopel itu nanti akan ada penaklukan kedua, yaitu penaklukan Romawi. Tsumma taghzuna Rumiyatan ba'dal Konstantinia. Kemudian umat Islam atau kalian akan berperang melawan Romawi setelah melawan berperang melawan Konstantinopel. Fataftahuna, dan kalian akan menaklukkannya. Wa illa, apabila tidak begitu, fa'ana Abdullah min al-Kardabin. Aku Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang berdusta. Yaquluha thalatha marrat. Abdullah bin Umar mengatakan ini sampai 3 kali. Jadi Ibnu Umar dia menyampaikan apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Islam ini setelah nanti menaklukkan Konstantinopel, dia akan mendapatkan penaklukan kedua, yaitu penaklukan Romawi. Nah, penaklukan Romawi ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dibisyarahkan oleh Rasulullah, diberitahukan kepada kita bahwa nanti Romawi itu akan ditaklukkan oleh umat Islam itu. Nah, kalau kita mentakwil hadis ini ke dalam sejarah, karena hadis ini tentu saja merupakan visi, bukan sejarah ya, artinya belum terjadi. Ini visi Rasulullah SAW tentang masa depan umat Islam. Umat Islam ini akan menaklukkan Konstantinopel, lalu kemudian menaklukkan Romawi. Nah, bila kita sudah menyaksikan hari ini, dulu zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya Bani Abbas dan Bani Umayyah, itu tidak pernah belum disaksikan penaklukan Konstantinopel. Kita hari ini sudah masuk pada zaman setelah Konstantinopel ditaklukkan. Itu jauh setelah zamannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tahun 1453 menaklukkan itu, dan kita sekarang sudah masuk ke abad ke-21, tentu sudah sangat lama. Nah, berarti janji Rasulullah yang pertama, bisyarah Rasulullah pertama sudah kita saksikan dan sudah kita buktikan, yaitu tentang penaklukan Konstantinopel. Yang belum kita saksikan ini adalah penaklukan kedua, yaitu penaklukan Romawi Barat. Nah, Romawi Barat ini tentu pusatnya adalah ada di Eropa Barat, dan kita tahu bahwa setelah penaklukan Konstantinopel yang pertama ini, sejarah dunia itu sejak abad ke-15 kan itu bergeser dari Timur Tengah, mulai sedikit demi sedikit itu ke Barat. Sebab pada abad 15 ini kan Eropa mulai masuk ke zaman yang disebut dengan modern age, zaman modern, meninggalkan zaman gelap mereka. Kan 10 abad sebelumnya mereka menyebut diri sebagai zaman gelap, the dark age. Nah, zaman gelap ini terjadi ketika gereja menguasai mereka. Jadi kepemimpinan di Eropa itu baik di Bizantium maupun di Romawi Barat itu semuanya ada di bawah kendali gereja. Nah, selama 10 abad mereka ada di bawah kendali gereja, mereka merasa bahwa ini adalah saatnya mereka harus bangkit, harus keluar dari kungkungan gereja. Lalu kemudian mereka menciptakan satu doktrin yang ingin mencoba mengeliminasi gereja. Mereka menciptakan apa yang disebut dengan sekularisme pada zaman kita sekarang ini. Nah, sekularisme ini digunakan sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat Eropa bahwa gereja tidak boleh ikut campur ke dalam urusan dunia mereka. Dan sejak saat itulah, sejak zaman yang disebut di dalam sejarah sebagai zaman Renaissance, zaman kebangkitannya Eropa. Lalu Eropa masuk ke periode the modern age, zaman modern. Tentu tidak sekaligus mereka bisa maju, tapi semenjak mereka masuk ke dalam zaman modern ini kan akhirnya mereka meninggalkan agama,
meninggalkan gereja dan mulai sedikit demi sedikit ini mendalami ilmu pengetahuan, dan mereka mulai sangat serius belajar kepada umat Islam. Kan kita tahu bahwa orang-orang Eropa ini mereka bisa mendirikan universitas, menciptakan ilmu pengetahuan itu setelah mereka belajar dari umat Islam, terutama ketika umat Islam sudah menguasai Spanyol, Andalusia, dan mendirikan berbagai universitas di Spanyol itu. Ada Universitas Toledo, Alhambra, Granada, dan sebagainya, yang di antara mahasiswa-mahasiswanya itu banyak orang-orang Eropa, banyak orang Prancis, banyak orang Jerman, orang Inggris, dan sebagainya yang belajar ke umat Islam. Nah, setelah mereka tahu apa sebetulnya kekuatan umat Islam dan kekuatan peradaban Islam itu, kan yang mereka temukan adalah kekuatan peradaban ilmu pengetahuan. Walaupun di dalam Islam ada keunikan dibanding dengan dalam tradisi orang Kristen, di Islam itu antara agama dengan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan. Jadi agama tidak pernah menyingkirkan ilmu pengetahuan, dan bahkan agama secara konstruktif itu bisa membangun ilmu pengetahuan dengan sangat sangat luar biasa di dalam sejarahnya. Nah, sementara mereka sendiri orang Eropa akan menyaksikan bahwa justru yang membuat mereka menjadi bodoh, yang membuat mereka menjadi tidak boleh mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah gereja. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk singkirkan agama, kemudian mereka mengambil apa yang menyebabkan umat Islam itu menjadi maju, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa agama. Dan inilah sebetulnya titik balik di dunia di mana ilmu pengetahuan itu dikembangkan secara sekuler ya, tanpa keyakinan agama. Bahkan di abad ke-19, abad ke-20 itu kan hampir menjadi doktrin ya, bahwa ilmu pengetahuan itu nggak boleh dicampur-campur dengan agama. Jadi agama satu pihak, ilmu pengetahuan di pihak yang lain. Dan ini kan yang menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam, sebab di bagi umat Islam itu kan tidak boleh ada pemisahan keyakinan. Ini ilmu pengetahuan, ini agama gitu. Bahwa dalam Islam ini ilmu pengetahuan dan agama itu harus menjadi satu kesatuan yang dua-duanya harus menjadi alat untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan gitu. Jadi tidak boleh agama dipisahkan dari ilmu pengetahuan, juga ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari agama. Keduanya harus berjalan seiringan. Nah, baru kemudian pada sekitar akhir abad 20 lah umat Islam ini baru mencoba untuk mencari titik temu antara ilmu pengetahuan dengan agama dengan berbagai macam formula. Termasuk di Indonesia juga wacana itu terus berkembang sampai hari ini, dan kita menyaksikan bahwa banyak sekali intelektual ulama yang memikirkan bagaimana mengembalikan hubungan yang harmonis sebagaimana dulu dalam sejarah Islam antara ilmu pengetahuan dengan agama itu. Nah, tapi di Eropa kita menyaksikan sampai hari ini agama itu sama sekali nggak boleh masuk intervensi ke dalam ilmu pengetahuan mereka. Ada efek yang kemudian efek positif yang mereka dapatkan ketika agama mereka singkirkan, lalu mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu efeknya adalah kemajuan. Sehingga modern age yang mereka ciptakan itu sama dengan abad kemajuan. Jadi orang Eropa sangat bangga dengan abad modern mereka. Karena modern itu kan artinya baru. Baru itu tidak harus selalu maju sebetulnya, karena bisa jadi yang baru itu bisa lebih jelek, bisa lebih bagus. Tapi karena pada kenyataannya ketika mereka masuk ke dalam zaman modern, mereka menjadi maju, menjadi bisa mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bisa meninggalkan gurunya yaitu umat Islam ditinggal saja, kemajuannya bisa lebih hebat. Maka seringkali yang namanya modern itu identik sama dengan kemajuan. Jadi kalau orang nyebut, oh ini sudah modern, berarti itu dianggap sudah maju itu. Sudah dianggap lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Padahal sebenarnya arti modern itu ya adalah baru. Nah, mereka masuk ke zaman modern ini, dan di zaman modern ini mereka setelah berhasil menciptakan berbagai macam kreativitas dalam dunia pengetahuan, dan pada saat yang sama umat Islam di berbagai belahan dunia itu mengalami decline, mengalami kemunduran akibat mulai terpecah belahnya umat Islam. Umat Islam ini kan semenjak zaman Utsmani mulai sedikit demi sedikit menjadi lemah, persatuannya menjadi lemah disebabkan karena perebutan wilayah, kekuasaan, dan sebagainya. Lalu kemudian karena sudah melihat ada kelemahan di kalangan umat Islam, terutama di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kekuasaannya, itu di Utsmani, di Turki, lalu ini orang-orang Eropa mulai berpikir untuk masuk merangsek ke wilayah-wilayah Muslim dan mengambil alih kekuasaan di kawasan itu. Maka pada abad ke-18 itu dimulailah gelombang kolonialisme di berbagai kawasan Islam. Kolonialisme itu mulai dari Afrika, kemudian Asia, tapi dia tidak dari yang dekat dengan lingkaran pusat kekuasaan Turki, tetapi dimulainya dari yang paling jauh. Nah, mereka menemukan, orang-orang Eropa kan menemukan bahwa
kawasan paling jauh dari Turki ini kan adanya di timur, yaitu di Asia Tenggara. Maka Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang paling lama atau menjadi destinasi utama kolonialisme. Nah, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia kan sejak abad ke-16 itu sudah Portugis sudah masuk, Spanyol sudah masuk, kemudian berikutnya Belanda dan seterusnya sebagaimana kita kenal di dalam sejarah orang-orang Indonesia. Lalu kemudian semakin barat sampai juga termasuk nanti kawasan-kawasan yang dekat dengan Turki Utsmani, yaitu kawasan di Asia Barat, di Arab, juga menjadi sasaran kolonialismenya Eropa. Dan semenjak saat itu kita menyaksikan sejak abad 19, abad 20, ini kan puncak dari kolonialisme dan umat Islam di mana-mana itu menjadi sangat lemah, sampai negara yang paling kuat, negara Islam yang paling kuat di dunia waktu itu, atau kerajaan Islam yang paling kuat di dunia, yaitu Turki Utsmani, oleh orang-orang Eropa itu diejek, pada abad 19 itu diejek sebagai the sick man in Europe. Dia ini orang sakit lah di Eropa itu, sudah lemah, karena memang semenjak abad ke-19 kekuasaan-kekuasaan di Utsmani ini, di Turki ini menjadi semakin tidak punya kontrol terhadap wilayah, berbagai wilayah, sehingga banyak wilayah yang lepas, dan pada dirinya sendiri Utsmani ini juga tidak kuat menahan berbagai macam pemberontakan dan konflik di antara keluarga-keluarga itu, sampai akhirnya 1924 Turki Utsmani kekhalifahannya itu runtuh dan Eropa menyempurnakan kekuasaannya atas dunia setelah Perang Dunia Pertama itu. Jadi setelah Perang Dunia Pertama dan Utsmani kalah, maka Eropa ini menjadi penguasa dunia. Dan sekarang ini kembali lagi sebetulnya Romawi Barat itu seperti zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi imperium yang sangat kuat. Dan disinilah sebetulnya letak bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam, bahwa umat Islam ini dia akan menaklukkan Romawi. Nah, akan melakukan Romawi itu maksudnya adalah menaklukkan Barat ini, karena kan poros kekuasaan dunia sekarang kan tidak lebih dari negara-negara yang ada di sebelah barat Eropa. Satu Inggris, yang kedua Prancis, ketiga Jerman, Rusia, kemudian paling kalau nambah satu Amerika. Tapi Amerika pun sebetulnya adalah kloningan dari Inggris kan gitu ya. Dia hanya perpanjangan sejarah saja dari Inggris. Nah, maka ini sebenarnya sangat cocok dengan bisyarah Rasul itu, bahwa tantangan yang dihadapi umat Islam berikutnya setelah Konstantinopel runtuh itu ya adalah Romawi Barat ini. Dan Rasul mengatakan melalui Ibnu Umar, fa taftahuna, maka kalian umat Islam itu akan menaklukkan Romawi. Ini bisyarah Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu bisa menaklukkan Romawi itu. Tapi kita harus lihat dulu sunnahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berhasil memberikan kemenangan kepada Muhammad Al-Fatih. Itu satu sunnahnya itu adalah kemenangan Muhammad Al-Fatih ini, kita kalau lihat dari proses ya, sebelum ke Al-Fatihnya. Jadi kalau kita lihat dari proses, Muhammad Al-Fatih ini bukan yang pertama tentu saja dalam menaklukkan Konstantinopel. Untuk sampai menaklukkan Konstantinopel itu, semenjak zaman Rasulullah sudah mulai membuka jalan, yaitu dengan menaklukkan kawasan-kawasan yang akan sampai atau yang akan menjadi jalan nanti sampai ke Konstantinopel, yaitu kawasan-kawasan dari mulai Syam, Syria. Nah, Syria ini kan adalah jalan paling utama nanti menuju ke Konstantinopel. Nah, itu penaklukan-penaklukan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah sampai nanti pada zaman Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sempat sebelum meninggal mau mengutus pasukan Usama bin Zaid. Jadi pasukan Usama bin Zaid ini dikirimkan oleh sudah disiapkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah keburu meninggal. Nah, pasukan Usama bin Zaid ini akan dikirimkan ini menuju Syam untuk membuka jalan sebetulnya menuju ke Konstantinopel. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar itu salah satu yang yang ingin dia laksanakan setelah menggantikan Rasulullah adalah segera mengirimkan pasukan Usama bin Zaid. Karena ini memang selain ini adalah sudah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, pasukan Usama bin Zaid ini sangat sangat penting, sebab ini akan membuka jalan nanti menuju kemenangan Muhammad Al-Fatih nantinya. Setelah itu nanti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib terus sedikit demi sedikit membuka jalan, menaklukkan kawasan-kawasan yang nanti akan menjadi pintu menuju ke Konstantinopel. Sampai akhirnya pintu Konstantinopel terbuka itu pada zaman Muawiyah
bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ini sudah terbuka menaklukkan kawasan terakhir yang berbatasan langsung dengan Konstantinopel dan berhasil mengirimkan pasukan Abu Ayyub Al-Ansori ke sana. Jadi ini butuh sekitar 60 tahun semenjak sekitar 30 tahun setelah semenjak Rasulullah SAW meninggal untuk membuka jalan menuju ke Konstantinopel sampai akhirnya Konstantinopel bisa dimasuki. Tapi itu pun bukan berarti sekali masuk itu langsung menang, karena pada saat itu pada akhirnya juga pasukannya Muawiyah tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, balik lagi dengan kekalahan. Terus sampai bulak-balik berabad-abad, baru pada abad ke-15 pasukannya Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan Muhammad Al-Fatih ini juga bukan yang pertama. Ayahnya sebelumnya itu Sultan Murad itu sudah hampir menaklukkan Konstantinopel, tapi ternyata tidak berhasil juga. Sampai ketika Sultan Murad tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel, dia selalu teringat bahwa siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel padahal sudah ada di depan matanya, itu akan menjadi pasukan yang paling baik, pemimpin yang paling hebat. Nah, ketika beliau tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel, akhirnya dia berazam untuk mempersiapkan anak-anaknya. Nah, yang disiapkan ini adalah Al-Fatih. Nah, jadi Al-Fatih ini dia lahir 1432 Masehi, ayahnya Sultan Murad II. Sejak umur 2 tahun dia sudah dikirim ke Amasya untuk belajar, dipersiapkan sebagai prajurit dan pemimpin Turki. Jadi untuk mempersiapkan calon pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel ini, sampai Sultan Murad ini sangat sangat ingin anaknya ini siap menaklukkan, sehingga sejak umur 2 tahun saja sudah dilepas dari rumahnya, dicarikan guru yang paling baik. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini sudah di training ya sejak sangat kecil. Tentu saja yang pertama kali pada saat itu Sultan Murad yang sudah mendirikan banyak sekolah, nah, ia percaya bahwa peradaban akan maju bila landasannya pendidikan dan berlandaskan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada usia 2 tahun sampai sekitar 8 tahun, Muhammad Al-Fatih ini di Amasya dan dia dididik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dididik mulai masalah agama, kemudian berbagai hal, ilmu apa saja yang diperlukan oleh Muhammad Al-Fatih lalu diajarkan kepada beliau. Nah, pada usia 8 tahun Mehmet kemudian dikirim ke Edirne. Pada setelah belajar di Amasya untuk melanjutkan pelajarannya, Mehmet diberi guru-guru terbaik. Dua guru utamanya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh A'ab Samsudin. Nah, ia belajar agama, Quran, hadis, fikih dan sebagainya, dan juga belajar berbagai keterampilan ketentaraan dan pemerintahan. Saya belajar ilmu-ilmu yang berkembang pada zamannya seperti astronomi dan lainnya. Nah, Mehmet kecil ini oleh gurunya terus ditanamkan tentang keharusan dirinya menjadi penakluk Konstantinopel. Ia sangat tersemangati untuk mewujudkannya, namun ia harus memenuhi persyaratan, yaitu satu, menjadi pribadi yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti Muhammad Al-Fatih ini dia menjadi pemimpin yang tidak pernah lepas sholat malam, selalu sholat berjamaah, dan bahkan dia tidak pernah masbuk dalam sholat berjamaahnya. Itu dalam riwayat-riwayat mengenai Muhammad Al-Fatih ini sangat luar biasa. Dia puasa sunat, amalan ibadah lainnya itu sangat rajin dilakukan, dan dia siap menjadi mujahid yang siap mengorbankan nyawanya demi Islam, menguasai berbagai ilmu yang diperlukan, terutama ilmu perang dan kepemimpinan. Nah, ya, setelah 4 tahun belajar di Manisa ini, di Edirne, kemudian Mehmet Çelebi atau Muhammad Al-Fatih ini mengawali karirnya sebagai gubernur di Manisa dalam usia yang sangat muda, 12 tahun. Jadi dia, saya kira ini model pendidikan yang harus difikirkan oleh kita, sebab kita ini kan kalau anak usia 12 tahun itu kan masih anak-anak banget gitu ya. Belum siap jadi apa-apa itu. Bahkan lulus kuliah saja masih dianggap anak-anak di kita ini. Ini 12 tahun sudah jadi gubernur, itu sudah diberi tugas pertama oleh ayahnya Sultan Murad II untuk memimpin di Manisa. Ia sendiri memimpin pasukan untuk menggempur beberapa kawasan hingga pengalaman tempurnya sangat matang. Jadi sejak usia 12 tahun ini, setelah jadi gubernur, dia juga ikut dalam berbagai pertempuran. Bahkan sejak usia 16 tahun itu sudah mulai menjadi pemimpin pasukan. Ini hampir sama seperti Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu usia 17 tahun dia dikirimkan menjadi pimpinan pasukan untuk masuk ke Syam, membuka jalan menuju ke Konstantinopel. Nah,
Nah, sementara Muhammad Al-Fatih sendiri dia sejak usia 16-17 itu juga sudah memimpin pasukan juga. Jadi sama-sama dalam usia masih sangat sangat muda dengan prestasi yang sangat gemilang. Nah, pada usia 20 tahun ayahnya meninggal. Jadi Murad II ini meninggal ketika Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun. Dan dia usia 20 tahun memimpin apa namanya? Memimpin Turki Utsmani. Nah, dan selama 2 tahun dia mempersiapkan pasukan. Nah, pada usia 22 tahun inilah tekadnya sangat kuat sampai akhirnya kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini ada dua hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dari sini. Satu, bahwa yang namanya keberhasilan atau kemenangan itu bukan satu usaha instan, tapi dia merupakan satu usaha yang melalui proses panjang. Sama seperti Muhammad Al-Fatih ini, dia bukan, kalau diibaratkan dia adalah pemecah batu, dia bukan pemecah batu pertama, tapi dia adalah pemecah batu ke-100 sebelum ada 99 orang yang lain sebelumnya itu ya, yang dia sudah memukul batu itu dengan palu. Nah, dia yang pertama tidak berhasil, yang kedua, ketiga, keempat, sampai nanti yang terakhir memukulnya adalah Muhammad Al-Fatih sampai pecah. Nah, sehingga kalau kita melihat sunnah dari keberhasilan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa tidak mungkin ada satu kemenangan, apalagi itu kemenangan besar, tanpa satu proses yang panjang. Karena kadang-kadang kita kan berpikir, apalagi kalau kita melihat, sering mendengar cerita tentang Al-Fatih, kadang-kadang cerita Al-Fatih itu kan dilepaskan dari konteksnya. Ya, seolah-olah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel itu adalah Al-Fatih seorang. Dia lupa bahwa ketika Al-Fatih datang itu, kuburannya Abu Ayyub Al-Ansori itu sudah ada di situ. Jadi artinya 8 abad sebelumnya itu sudah ada yang mengawali, mengorbankan jiwanya, mengucurkan darahnya itu untuk penaklukan Konstantinopel pada 8 abad berikutnya, Abu Ayyub Al-Ansori, yang sampai sekarang itu masih harus sangat penting untuk dikenang. Makanya kalau mau cerita tentang penaklukan Konstantinopel itu harusnya mulai dari Abu Ayyub Al-Ansori atau bahkan mulai dari Usama bin Zaid sampai kepada Muhammad Al-Fatih, sehingga kita tahu siapa yang memberikan saham, memberi jembatan untuk keberhasilan yang sangat besar itu. Nah, kadang-kadang kita selalu berpikir terlalu instan ya untuk keberhasilan itu. Pokoknya kalau si Anu jadi, wah ini bisa. Kalau si A berhasil, ini bisa berubah dan sebagainya. Padahal enggak. Tidak pernah ada keberhasilan dalam sunnatullah itu yang tidak melalui satu proses yang panjang. Tidak melalui saham dari banyak orang. Sebab seandainya keberhasilan itu hanya ditentukan oleh seorang saja, itu nanti surga sepi, Pak. Gitu ya, surga ini enggak ada isinya. Gitu ya. Kan surga ini isinya adalah untuk para pejuang, dan para pejuang diberi bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendapatkan kemenangan, tapi kemenangan itu enggak mungkin instan. Dia harus melalui satu proses yang panjang, satu proses yang satu sama lain secara estafet itu pasti akan memberikan kontribusi sendiri-sendiri. Nah, ini dia belajar dari Al-Fatih. Al-Fatih ini dia mendapatkan kontribusi banyak sekali dari para pejuang sebelumnya. Mungkin sudah jutaan pejuang itu yang menjadi martir untuk penaklukan Konstantinopel ini. Dan mereka semuanya itu memberikan saham yang tidak sedikit. Sehingga kalau kita berpikir nanti tentang penaklukan kedua Romawi, dan insya Allah itu akan terjadi karena tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpenuhi. Cuma kita jangan berpikir akan menentukannya itu kapan atau siapa yang akan menjadi pemenangnya, yang akan menabuh gongnya itu siapa. Nah, itu kita jangan berpikir soal itu. Yang harus kita pikirkan adalah kita sudah bisa memberi saham apa untuk menaklukkan Romawi itu. Nah, saham ini menjadi sangat penting, dan saham yang paling utama sebagaimana ini yang dicontohkan oleh Murad kepada Al-Fatih. Jadi Al-Fatih ini dia tidak dikasih apa-apa kecuali disiapkan untuk menjadi orang-orang, untuk menjadi panglima yang siap menjadi penakluk Konstantinopel. Yang disiapkan oleh ayahnya Al-Fatih adalah pendidikan yang paling baik. Sebab kalau soal senjata, logistik dan sebagainya begitu-begitu mengikuti saja. Tetapi sumber daya manusianya ini, orangnya ini menjadi sangat penting. Sebab semua perjuangan ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang sadar untuk berjuang. So, walaupun semua fasilitas ada, tapi kalau orang yang gak mau berjuang, diem aja, tidur misalnya gitu, itu pasti tidak akan jadi apa-apa. Kita misalnya dalam pengalaman hidup sehari-hari lah, banyak menyaksikan misalnya ada orang tua yang orang tuanya ini kaya raya karena gigih, dia sangat serius bekerja dan sebagainya. Tapi punya anak-anak yang lemah-lemah, misalnya anaknya kolokan, anaknya gak mau belajar,
terus bodoh-bodoh dan sebagainya karena nggak punya ilmu. Akhirnya kan setelah orang tuanya meninggal, anaknya dapat waris, habis semua warisannya karena dia nggak bisa bekerja. Nah, jadi artinya fasilitas yang diberikan, fasilitas yang diwariskan itu nggak ada gunanya apabila yang pegangnya itu nggak tidak siap untuk melakukan itu. Nah, maka kalau kita belajar dari setiap generasi yang masuk ke Konstantinopel ini, termasuk yang terakhir adalah Muhammad Al-Fatih, yang disiapkan oleh generasi-generasi sebelumnya itu adalah orang nyamennya, pendidikannya itu. Nah, kita harus mempersiapkan orang-orang yang dia siap nanti untuk menyongsong kemenangan. Kalau hari ini kita ingin menyongsong kemenangan melawan Barat, melawan Romawi untuk mendapatkan kemenangan yang kedua, maka investasi yang paling besar itu juga ada pada investasi manusia. Nah, kita sering lupa bahwa ini sebetulnya investasi yang paling berharga. Pendidikan itu adalah yang paling utama dan nomor satu. Dan pendidikan apa? Nah, itu juga harus ditanyakan, bukan hanya soal pendidikan. Sebab ketika awal kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika, terutama negara Islam dari kolonialisme, itu kan semua berpikir hal yang sama, yaitu pendidikan. Coba kita lihat ya, gerakan nasional pertama atau gerakan kebangkitan nasional pertama di Indonesia, semuanya gerakannya bukan politik, tapi pendidikan. Kita lihat Muhammadiyah pertama kali berdiri bikin sekolah. Nanti ada Al-Irsyad pertama kali berdiri bikin sekolah. Nanti ada Persatuan Islam juga sama bikin sekolah. Syarikat Islam walaupun dia bergerak di politik, tetapi dia yang diurusi pertama kali itu adalah soal ordonansi pendidikan dan ordonansi guru, yang ini sangat mendiskriminasi pendidikan Islam. Lalu kemudian Nahdlatul Ulama, ya, walaupun dia berdiri belakangan, tapi yang dikoordinir oleh Nahdlatul Ulama itu pesantren-pesantren. Dia merevitalisasi peran pesantren untuk menyiapkan generasi-generasi berikutnya, sehingga dimungkinkan sejak awal abad ke-20 ini, tahun 45, hanya kurang dari setengah abad, itu sudah siap banyak kader-kader yang siap mengisi kemerdekaan. Dan akhirnya kan banyak orang yang terlahir dari pendidikan ini dan lalu kemudian memerdekakan negaranya. Nah, pendidikan itu menjadi perhatian utama di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di Mesir juga begitu, di negara-negara Arab, di negara Afrika Utara dari mulai ke Maroko sampai ke Tunis, Aljazair, itu sama juga. Yang direformasi, yang diperbaiki itu adalah pendidikan. So, pada kenyataannya kelemahan dari masyarakat kolonial itu berhadapan dengan negara penjajahnya itu adalah kelemahan SDM. Tidak bisa apa-apa gitu. Jadi karena tidak punya SDM yang bagus, akhirnya banyak dikerjakan oleh orang asing. Bahkan Indonesia ketika pertama kali merdeka saja, guru-guru itu di berbagai universitas masih orang luar itu. Di UI itu di generasi pertama kan gurunya kalau nggak orang Belanda, dia orang biasanya kalau nggak orang Rusia, bahkan ada orang Rusia. Nanti orang-orang Eropa lah rata-rata. UGM juga begitu, di ITB juga begitu. Jadi profesor awal-awal itu ya orang-orang Eropa. Baru nanti pada tahun 80-an di Indonesia, universitas kita penuh dengan orang-orang kita sendiri. Nah, kan ini kesadaran ini sebetulnya adalah kesadaran umum di mana-mana bahwa investasi terhadap sumber daya manusia ini adalah investasi yang sangat penting dan sangat serius, termasuk umat Islam. Nah, sehingga nanti di dalam perjalanannya ini ada semacam rumus bahwa kalau kita ingin memenangkan pertempuran di masa yang akan datang, maka yang harus disiapkan adalah sumber daya manusia, yang disiapkanlah orangnya, pendidikannya itu. Dan mula-mula pendidikan itu mengekor ke barat sepenuhnya. Tetapi setelah berjalan lama, ternyata pendidikan mengekor ke barat ini bukan malah akan bisa mengalahkan Romawi, mengalahkan barat. Justru ini akan malah melemahkan. Sehingga kemudian ada banyak koreksi terhadap pendidikan di negara-negara Islam ini, yaitu dengan kembali memikirkan pertautan antara agama dengan ilmu pengetahuan itu. Sebab di barat kan agama disingkirkan sama sekali. Bahkan sekolah-sekolah barat, agama itu nggak boleh diajarkan. Nah, sementara di negara Islam, justru kan yang menjadi kekuatan Islam yang paling utama ini adalah agamanya. Sehingga, kalau kita mau simpulkan untuk menyiapkan generasi yang nanti akan bisa menyongsong kemenangan kedua itu, yang harus disiapkan generasi terdidik, tetapi pendidikannya harus model Al-Fatih tadi itu. Dia harus memulainya dengan pendidikan agama yang serius. Sehingga agama ini menjadi ilmu fardu ain yang nanti akan menjadi landasan bagi semua ilmu pengetahuan. Sebab Islam itu tidak pernah anti terhadap ilmu apa saja.
yang terpenting bagi Islam, setiap generasi Muslim itu dia memulai pendidikannya itu dengan agama. Pengetahuan yang harus pertama kali dimilikinya itu adalah agama. Sehingga nanti agama menjadi sinar, akan menjadi fondasi, akan menjadi fondamen bagi pengembangan generasi yang akan datang. Dan ini yang terjadi pada Al-Fatih. Kalau pendidikan agama dengan pendidikan yang fardu ain tadi, ilmu-ilmu berkembang sangat baik di dalam dalam Islam, itu insya Allah saya kira bukan sesuatu yang mustahil nanti suatu saat ini Barat akan dikalahkan. Cuma masalahnya dikalahkannya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk kemenangan militer, kemenangan politik, atau kemenangan peradaban secara umum? Itu nanti akan kita lihat. Dan Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bisyarah itu, bahwa kita harus optimis bahwa insya Allah yang akan menjadi pemenang dari pertarungan peradaban di masa-masa yang akan datang itu adalah umat Islam. Sepanjang umat Islam bisa mempersiapkan prasyarat-prasyaratnya, itu terutama perhatian terhadap masalah-masalah pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan agama. Nah, saya kira ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bisyarah Rasulullah SAW mengenai akan ditaklukkannya Romawi pada periode yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.